thank <laughs> Halo semua, assalamualaikum. Jumpa kembali ya di channel saya, Jam Masuk Auto. Uh, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menawarkan Toyota Prado 2004, guys. Tangan pertama, untuk letternya letter H ya. Uh, bajak hidup bulan 7 sampai platnya 2027 ya. Uh, untuk kondisinya bagus sekali, guys. 2004, diesel, automatic, ya untuk edonya mobil ini utuhnya yaitu kurang lebih 67000 masih jamis semua ya untuk kondisinya baik itu eksterior interior mesin dan velg dan untuk mobil ready sekali guys ya mungkin sahabat-sahabat ada yang mencari untuk offroad atau untuk uh, sehariannya bisa langsung dipantau guys untuk mobil Prado ini 2004 Automatic Diesel uh, All Wheel Drive ya untuk Prado ini sebenarnya yang Diesel yang sangat digandrungi ya untuk penghobi mobil Toyota Prado ini tahunnya 2024 oke guys coba kita lihat ataupun tengok untuk pada bagian samping untuk bagian eksterior pada mobil ini guys untuk pada bagian eksteriornya mobil uh, masih bagus ya untuk cat catnya ready ya pakai guys untuk mobil ini untuk eksteriornya bagus sekali ya baik itu untuk cat untuk list-list kaca pun masih bagus semua urus nah, coba kita keliling pada bagian eh, headlamp pada lampu belakang ya masih bagus semua guys masih kinclong masih kinis-kinis Baik itu untuk cover, pancetnya masih bagus, guys. Untuk mobil ini. Oke, selanjutnya kita coba e, melihat pada bagian kanan putih mobil. Untuk headlamp belakangnya masih bagus ya. Tidak pecah, tidak kusam, masih kinis-kinis. Karena mobil sudah di detailing ya, sudah di salon jadi nampak bagus dan kinis-kinis sekali, guys. Nah, ini untuk pada bagian samping. Bagus semua, ready, siap pakai untuk mobil ini guys. Dan untuk pada bagian headlamp pan masih mulus 2004 karena udah 67 ribu, jadi mobil ini sangat terawat dan sangat bagus sekali guys. Baik untuk grillnya masih bagus semua, cuma perlu perawatan lagi ya mungkin ya untuk mobil ini guys. bagus, sempurna. 2004 dengan Udo 67000 diesel, automatic, all-wheel drive. Oke, okay, coba saya akan untuk pada bagian interior, coba saya akan perlihatkan guys ya. Untuk mobil ini. Ya, siapa tahu ada yang uh, mencari Prado yang bagus, bisa langsung kontak-kontak ke YouTube saya, untuk kondisi door trim ataupun interior, sekarang untuk pada bagian door trim dulu, guys. Untuk pada bagian door trim masih bagus semua ya. Masih bagus semua dengan bahan uh, leather. Untuk amresnya pun masih bagus. mulus untuk harga plastiknya pun masih bagus, guys. Untuk panel-panel pada uh, power window ini masih bagus semua ya. Dan ini adalah untuk interiornya Saya perlihatkan pada interior dashboardnya dulu guys Untuk dashboard masih bagus mulus uh, Serat-seratnya masih tebal semua guys Untuk panelnya Servernya pun masih bagus Untuk head unitnya pun masih bagus Utuh dan tak ada lecet Sekalian punya guys ya Nah, saya perlihatkan odonya untuk odo 67.371 untuk odonya jangan lewatkan guys untuk mobil Prado ini ya. Masih bagus semua kondisinya. Untuk lampu-lampu bacanya masih nyala semua. Dan untuk seat ataupun joknya masih bagus ya, untuk lapisannya masih bagus semua. Karena udah dengan 67.000 harus memang memang kondisi besi bagus guys, apalagi untuk tahun 2004 ini ya, harus kondisi benar-benar bagus guys. Baik itu untuk konsul pok, masih bagus semua, tidak ada pecah atau lecet, untuk lapisan ataupun ledernya pada bagian uh, tuas handle ini masih bagus joknya masih bagus ya guys uh, coba saya perlihatkan pada shift kedua nah masih bagus semua guys untuk jok-joknya masih bagus pada bagian seat ataupun uh, kolong kedua ini ya baik itu untuk pada jok bagian uh, temak, tengah ini masih bagus semua tanpa ada lecet bahan-bahannya Jangan tinggalkan dan jangan biarkan bagi teman-teman ya, uh, untuk komunitas Prado, siapa tahu ada yang feeling dengan mobil ini monggo langsung ditancap saja guys. Untuk door berartinya pada bagian pintu bagian tengah masih bagus guys. Untuk bahannya kulit leather bagus semua. Oke okay, saya perlihatkan untuk pada bagian belakang guys. Untuk jok pada bagian belakang saya perlihatkan. Motor timnya masih bagus dan untuk kasa pada bagian belakang ini ya jaring-jaringnya masih bagus guys. Masih bagus utuh dan joknya, joknya pun masih bagus semua untuk pada bagian belakang ini guys. Coba perlihatkan pada bagian plafon tidak robok dan tidak ada tergores cuma ah kotor-kotor debu -kotor biasa guys. Jadi bisa didetail ulang biar lebih kinclong lebih cami ya oke okay, untuk selanjutnya saya akan perlihatkan nah, bagian kiri kedua untuk bagian doorlinya pun masih bagus utuh dengan lapisan kulit sama aja guys untuk ampresnya pun utuh semua tidak ada luka atau baret baik itu untuk panel-panelnya masih bagus dan untuk lapisan joknya masih bagus, utuh, tidak kempes apalagi untuk lecet pada bagian jok ini mantap guys langsung dicapri saja ya nah oke, okay. untuk pada bagian uh, samping driver ya, untuk depan untuk dartingnya pun masih bagus guys masih bagus dan jok-joknya pun untuk lapisan letternya masih bagus tidak lecet tidak kempes masih jalan semua untuk all wheel drive nya pun masih jalan semua ya untuk tuasnya baik itu tuas transmisi atau tuas itu untuk all drive nya tuas apa itu eh, masih bagus semua guys dan untuk ban ataupun velgnya ya lumayan guys kondisi masih ya 85 90 lah ya untuk kondisi ban kayak gini guys menggunakan ring 20 275 per 55 guys sangat kombinasi sekali ya maaf banyak sarang-sarangnya guys mobil mobil ini jarang dipakai yang nggak pernah dipakai sekalian cuma dipanasin saja sangat ciamik sekali jangan lewatkan buat teman-teman untuk penggemar mobil Toyota Prado 2004 eh, Diesel automatics All-wheel drive Oke coba akan saya nyalakan ya untuk mesin Ya, seperti biasa ya guys, ya. berhubung motor ini, mobil ini bahan bakar diesel, ciri khasnya sama aja ya, untuk diesel, tapi harus guys untuk uh, kondisi mesinnya ya, hot unitnya uh, masih tip semua, dan ini untuk sen pada bagian kiri, sen bagian kanan. Untuk kelistrikan pada panel-panel Mobil ini masih aman semua guys Untuk eh, Lampunya normal Semua guys Saya nyatikan ya dan coba Saya AC Mantap guys dingin sekali ya Dingin Seperti area kutub utara Dinginnya normal semua Dan coba saya hazardnya, saya coba cat normal untuk AC nya dingin sekali untuk penghobi atau penggemar Toyota Prado ya 2004 dengan diesel uh, automatic all wheel drive langsung japri saja guys bisa langsung di kolom YouTube saya mumpung masih hangat di kaminat langsung ya uh, di sini saya membuka harga 445 juta rupiah. Jadi teman-teman, jika ada yang penghobi untuk motor Toyota Prado ini langsung dijabat saja, cuma 445 juta rupiah. Jangan lewatkan guys, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.